Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan update harga dispenser galon bawah terbaru di bulan Mei tahun 2023. Dan untuk lokasi saya syuting berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja di sini. Untuk yang pertama di sini ada dari Polytron, untuk modelnya seperti ini. Dan untuk tipenya PWC 600. Untuk harganya Rp1.889.000. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Oke, lanjut di sebelahnya ada dari Beko, untuk tipenya SS4600TT. Untuk harganya Rp2.809.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan untuk model dalamnya, sebelahnya di sini ada dari Oxon, untuk tipenya OX678DS, untuk harganya Rp2.599.000. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Untuk alat-alat ini sebelum pemakaian harap dicuci dulu atau dibersihin, direndam pakai air perasan jeruk lemon biar bau plastiknya hilang. Oke, lanjut di sebelahnya di sini ada dari Polytron, untuk tipenya 1135 ASB, untuk harganya Rp2.500.000. dan untuk modelnya seperti ini. Untuk model dalamnya seperti ini. Untuk lokasi berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, di sini ada dari Philips, untuk modelnya seperti ini. Dan untuk tipenya PWC 778XU. Untuk harganya Rp2.639.000. Untuk modelnya seperti ini, tombol-tombolnya. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Oke, lanjut sebelahnya di sini ada dari Philips, untuk tipenya ADD4969. Untuk harganya Rp3.879.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan untuk model dalamnya. Oke, lanjut di sebelahnya di sini ada dari Panasonic, untuk tipenya NYWDB83MAW1, untuk harganya Rp3.899.000. Untuk modelnya seperti ini. Dan untuk penyimpanan galonnya modelnya seperti ini.
Oke, lanjut di sini ada Electrolux. Oke, lanjut di sini ada dari Sanken. Untuk tipenya WHD Z95, untuk harganya 3.300.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan model penyimpanan galonnya. Oke, lanjut di sini ada dari Sanken, untuk modelnya seperti ini. Untuk tipenya C200. Untuk harganya 3.800.000 dan untuk model penyimpanan galonnya. Oke, lanjut di sini ada dari Sanken. Untuk tipenya WHD Z95, untuk harganya 3.300.000. Dan harga khusus Alloprime jadi 2.970.000. Dan untuk modelnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya masih dari Sanken, untuk tipenya HWD Z975. Untuk harganya 3.800.000 dan harga khusus Alloprime jadi 3.420.000. Dan untuk model penyimpanan galonnya seperti ini. Oke, lanjut di sini ada dari Sharp, untuk tipenya SWD 72IL, untuk harganya 3.119.000 dan harga khusus Alloprime jadi 2.807.100 rupiah. Untuk modelnya seperti ini. Dan untuk model penyimpanan galonnya seperti ini. Oke, di belakangnya di sini ada dari Polytron. Untuk modelnya seperti ini. Ini ada dua tipe. Untuk yang pertama tipenya PWC 776. Untuk harganya 2.279.000 dan model penyimpanan galonnya seperti ini. Dan lanjut di sebelahnya masih dari Polytron, untuk tipenya PWC 778L. Untuk harganya 2.519.000. Dan untuk penyimpanan galonnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.